Ya ampun guys, look at that. Oh my god. Dan next kita letakin apapun, benda apapun lah, blok apapun di sini biar ini chestnya nggak kebuka cuy. Dan ya ini nih yang paling complicated nih. Gimana dah? Melebar kah? Tuh kan melebar nggak tuh? Melebar nggak tuh? Kita bakal coba kayak gini. Ini kita letakin di bawah. Nggak bisa dong, parah. Woi. Oke, kita terjun. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oke, this is creepy, guys. Yo, halo semuanya, kembali lagi bersama aku Lenzy Mew di sini. And so guys, pada video kali ini kita kembali lagi melanjutkan Minecraft Survival One Block. Yeay, mantap jiwa. Oke guys, jadi well, ya progresnya ya seperti yang kalian lihat sudah lumayan lah ya, dikit-dikit aja kita jalani. Ya kita menikmati progresnya cuy, ya kita bersama-sama menikmati progresnya. Jadi rencananya di episode kali ini aku bakal ya mendekorasi aja ya, untuk menambah area lagi. And so ya guys, jadi sebelum kita memulai survival kita pada video kali ini lagi, seperti biasanya jangan lupa tinggalkan subscribe, like, dan juga jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya bagi yang belum. Oke guys, mantap mantap mantap. Oke guys, let's go. Oke, jadi aku jelasin dulu. Jadi di sini aku udah nambahin psychic. Jadi di sini itu bakal khusus wood farm. By the way, tempat ini cuy, sumpah ini tempat bakal jadi angker banget kalau udah malam banget guys, malam hari ya. Pada saat malam hari, jadi muncul-muncul mob yang kampret-kampret itu di sini, guys. Termasuk creeper ya. Ampun dah sumpah. Jadi aku bingung banget gimana cara ngatasinya. Jadi mungkin kita bakal letakin torch aja di bagian sini sepertinya ya. Kita perbanyak lagi dah torchnya di bagian sini. Terus di sini ya, kita tambahin lagi aja di bagian sini dan sini, oke? Ya lumayan lah ya. Dan juga di sini aku sudah meletakkan atau memindahkan ini tangganya ke sini. Ouch, ow. Jadi di sini udah aku pindahin tangganya di sini guys. Dan juga ya ada yang bilang, kak blok dioritnya dipoles saja kak. Nih nih udah aku poles nih guys. Nah di sini jadi kayaknya mungkin aku bakal bikin AFK fishing aja di bagian sini ya guys ya. Oke, ya segitu aja sih progresku ya, segitu aja. Dan aku juga ngumpul-ngumpulin blok seperti biasanya guys. Di stack ini sepertinya kita bisa progres banyak sih ya. Bisa progres banyak sebelum kita menuju ke stack 3 ya guys ya. Karena kalau nggak salah setauku sih stack 3 itu stack bersalju ya. Setauku sih ada yang bilang gitu kan. Oke, ya well let's quit aja. Mungkin aku bakal bikin-bikin dulu aja ya guys ya. Oh iya, aku juga ada rencana mau bikin farm, farm yang tanaman-tanaman kecil-kecil ini ya guys ya, kayak carrot, terus wheat, terus melon, pokoknya apapun ya guys ya nih yang kita punya di sini ya guys ya. Kita bakal bikin farmnya juga. Aku bingung, mungkin di sini aja. Aku bingung guys, ini area ini mending dibikin kayak gimana gitu kan. Saya bingung sumpah, karena kita masih punya banyak dirt nih. Ini dirt kita banyak banget ya guys, ada satu stack lebih lah, hampir 2 stack. Mungkin kita bakal nambah area lagi sepertinya ya. Kita tambahin area di bawah saja atau di atas ya. Alright, jadi mungkin aku bakal nambahin di bawah aja ya guys ya. Oke, kita bakal tambahin area di bawah dah. Kita lihat dulu nih. Oke, kayu kita ada lumayan banyak sih, lumayan banyak sih, termasuk birds. Birds nih paling banyak sih. Oak masih dikit cuy, oak kita masih minim banget. Ya udahlah ya, kita bakal pakai birds lagi. Kita bikin dulu cuy. Nah, banyak nih, kita bikin pakai slab dulu ya. Oke, nggak usah banyak-banyak banget. Gini. Pokoknya gini, gini, kita kasih gini. Nah, udah cukup banyak ini guys. Dan ya, kita kehabisan batu. By the way, sepertinya kita harus mining lagi menuju tahap berikutnya ya. Ya, mau gimana lagi, kita membutuhkan ini ya. Membutuhkan batu juga, biar cepet gitu loh. Ouch. Ow. Oke, jadi di sini kan ada ini, ada farm tempat kita ngambil kayu. Mungkin di bagian sini kita bakal tambah untuk membuat farm ini ya guys ya. Farm tempat bentar. Wait. Aku baru ingat kalau aku bawa bibit, takutnya aku jatuh, guys. Oke, di sini kita letakin di sini. Hahaha, dirtnya ya ntar aja share. Nah, ini pokoknya ini dulu dah. Ini dulu. Kita harus berhati-hati kalau ini merupakan skyblock ya, guys ya. And by the way, jadi kan aku cerita tadi di bagian sana angker gitu kan ya, guys. Jadi aku sempat mati satu kali ditembak sama skeleton cuy. Oh, no. Ya
Ditembak sama skeleton aku, guys. Ya, nyawaku sudah berkurang satu ya. Jadi recover kitnya itu sudah berkurang satu, jadi 1/3 gitu. Oh, by the way, ini malam. Ya udahlah ya, kita harus tidur dulu, cuy. Oke, kita bakal tidur dulu. Selamat malam dan selamat tidur. Serem, cuy. Enggak mau dulu karena kita mau fokus buat ngasih jalan dulu di sini ya, ngasih jalan tempat kita untuk membuat yang namanya farm, kebun ya, kebun kita, cuy. Kita tambah lagi. Nah, pas ya, guys ya. Oke, gampang. Oke, kita bakal giniin aja. Jadi di sini sistemnya dirtnya itu di atas aja biar nggak jatuh gitu loh, guys ya. Karena kalau jatuh berbahaya banget, nggak bisa diambil lagi. Kayak di episode sebelumnya itu serem banget, cuy. Oke, segini sudah cukup. Masih kecil mungkin areanya ya. Mungkin aku bakal pertambah besar lagi ke belakang, cuy. Karena ini kita masih banyak slab kita ini, jadi aku bakal habisin aja slabnya ya, guys ya. Oke, kita tambah lagi areanya, cuy. 12 seconds later. Oke, guys, jadi di sini aku udah nambah lagi areanya di bagian sini saja, sisa satu garis ini lagi. Oke, nah udah mantap, lumayan luas ya, guys ya, daripada sebelumnya. Ini yang pertama kita bikin tadi nih. Terus kita tambah lagi belakang nih, guys. Waduh, dua kali lipat ya besarnya. Dan kita bakal letakin lagi dah, kita bakal tambah lagi karena kita ini dirtnya masih lumayan banyak sih. Jadi ya well, daripada nggak kepake, jadi aku bakal kayak gini aja masang-masangnya. Jadi kita di sini bakal bikin tempat perkebunan kita ya, guys ya. Jadi ya well, kalau kita dapat biji ya udah langsung tanam di sini gitu maksudku, guys. Oke, mantap lah pokoknya ini, guys. Oke, sepertinya ya well, berlebih satu ya, berlebih satu nggak nih. Oh, masih ada 11 lagi. Bisa. Oke, masih bisa, cuy, masih bisa ya. Oke, nah gini sisa 2. Oke, nggak apa-apa, segini dulu aja ya, guys ya. Dan kita mungkin bakal menanam langsung tanaman-tanaman kita tadi. Nanti aku di sini bakal kasih langsung pagar. Pagar, kita butuh pagar, sumpah, guys. Gila, kita butuh pagar. Oke, kita bakal tanam langsung dan kita ambil stone hoe-nya. Oke, kita bakal tanam. Oke, jadi di bagian belakang ini khusus wheat sepertinya. Sini nih, di sini khusus untuk wheat lah ya. Wheat. Paling gak ntar siapa tahu kita dapat villager gitu kan, villager. Jadi kita bisa bikin farm villager juga. Pokoknya itu keren banget kalau udah ada farm villager itu, guys. Oke, kita tanam semua dah. Kita tanam semua ini. Oke, guys, mantap jiwa. Jadi di sini aku udah letakin sih, masih berlebih melon seed-nya. Ya, melon kita banyak banget sih, by the way. Jadi kita nggak usah terlalu fokus ke melon ya. Yang penting ya well, udah jadilah ya ini tempat farm kita. Tinggal dikasih ini aja, kita bakal bikin apa sih namanya? Kita bakal bikin yang namanya fence-nya dulu, by the way. Nah, kita punya plank banyak. Oke, bread seadanya aja, boom. Oke, kita dapat 39, sepertinya masih kurang ya. Oke, masih kurang, cuy. Sepertinya masih kurang banget. Mungkin kita bakal jaga-jaga aja dulu. Oke, ini menyeramkan. Perlahan saja. Oke, kurang, fansnya kurang ya. Oke, guys, sepertinya kita kekurangan bahan ya. Jadi di sini aku cuman sisa fansnya sisa 3 doang, cuy. Kekurangan bahan kita. Jadi kita harus mengambil lagi kayu yang ada di atas sana untuk kita jadiin fans. Ya udahlah ya, nggak masalah. Yang penting kita di sini udah bikin tempat fansnya dulu nih. Nih, gate-nya nih. Aduh, salah dong. Oke, yang penting kita udah bikin gate-nya dulu. Jadi monster nggak bakal bisa ke sini, cuy. Nah, oke, mamam, kalian nggak bisa masuk ya. Oke, di sana kita bakal letakin fans juga di atas sana biar monsternya nggak masuk, cuy. Oke. Oke, kayu kita sudah lumayan banyak itu. Nah, mantep. Ya, karena kita exe kita habis yang batunya, jadi ya udah kita bakal pakai sisa exe yang terbuat dari kayu saja ya, guys ya. Nggak apa-apa lama, yang penting kayunya terkumpul. Oke, daripada ini kan waste gitu nggak kepake, ya udah kita pakai aja, guys, sampai habis. Nah, hancur lagi nggak tuh. Oke, nggak masalah. Kita bakal mining lagi, by the way. Kita bakal masuk ke tahap 3. Mungkin kalau aku bakal mining terus nih sampai habis. Oke, kita bentar lagi hancur, cuy. Ya ampun, moga pas. Jangan hancur dulu. Oke, safe. Yes, aman. Exe kita masih aman, cuy. Oke, kita ambilin saplingnya. Kita bakal go green lagi. Kita bakal letakin semua di sini.
ambil semua, kita bakal go green lagi cuy. Jangan disia-siakan saplingnya ya, karena sapling itu sangat dibutuhkan ketika kita membutuhkan kayu nantinya. Gak ada sapling, sumpah parah sih kalau gak ada sapling yang turun. Aduh, sepertinya aku masih ada sapling sih. Nah, ini masih banyak di sini. Semoga cukup, tolong cukup dong. Cukup please, cukup. Oh my god, ngepas banget cuy. Ya ampun, yehey. Aman, safe ya guys ya. Jadi di sini kita sudah punya kebun sendiri ya. Nanti aku bakal dekorasi lagi kayaknya ya. Aku bakal dekorasi dulu deh ini sepertinya. Jadi di sini belum kubikin sama sekali. Ini tempat tidurku masih kayak gini aja cuy. Belum kubikin ruangan di sini ya. Ya ampun guys, look at that. Oh my god. Jangan deket-deket sana guys. Sumpah, itu apaan? Creeper 2 ekor cuy. Langsung tidur saja kita ya. Jadi di sini aku sudah letakin fancy guys, penuh ya. Sisa yang di atas by the way biar kita nggak jatuh. Oke, di sini aku udah penuhin fence biar kita lebih aman gitu kan dalam ya beraktivitas lah ya di sini. Aku tinggal letakin fence di bagian atas sini by the way guys. Oke, tinggal di bagian sini saja ya guys ya. Oke, kita bakal bikin dulu. Aku bakal percepat aja sih by the way biar kalian nggak nunggu lama, oke? Alright guys, jadi aku di sini sudah meletakkan banyak fence ini biar kita lebih aman ya dalam beraktivitas di sini. Jadi kita nggak bakal jatuh cuy. Kalau kita dekat-dekat kita nggak bakal jatuh. Yeah, nggak bakal jatuh. Ketahan gitu kan. Oke, mantap lah guys ya. Oke, selain ini aku bakal letakin juga sih. Cuman sepertinya aku membutuhkan walklift ini bakal banyak banget cuy. Bakal banyak banget. Jadi aku mungkin bakal letakin di sini aja dulu ya untuk sementara. Nanti aku bakal tambahin lagi di off camera sih. Aku bakal letakin di sini dulu aja. Mungkin karena di bagian sini lebih kecil jadi mungkin bakal cukup sih walklift-nya ya guys ya. Oke, untuk sementara aku bakal letakin di sini dulu aja guys. Oke, ternyata pas, bener-bener pas guys. Walaupun ada yang ini berlebih sih tadi, ini berlebih nih. Bakal aku hancurin dulu. Oke, udah bersih kok, udah rapi kah? Oke, nah mantep gak guys? Yeah, kita bakal dekorasi ini by the way. Jadi aku bakal membutuhkan waklif banyak banget nantinya. Dan ya next kita bakal membuat yang namanya FK Fishing guys. Semoga aku punya bahan-bahannya sih. Jadi kan di sini aku punya ini nih, water bucket cuy. Jadi gak kepake gitu kan, gak kepake lagi sebelum kita membuat ke bawah lagi jalurnya. Ya udah kita bakal bikin FK fishing dulu aja. Nanti aku bakal FK di off camera saja ya guys ya, supaya kita bisa mendapatkan bahan-bahan yang kita butuhkan untuk bertarung cuy. Ini gila sumpah dah. Ini asli aku rentan banget mati guys karena banyak mob ya di sini. Ya udah kita bakal bikin FK fishing dulu. Pertama itu kita butuh fence ya, kita butuh fence ini by the way, kita butuh fence juga. Nah begini, kita butuh fence dan kemudian kita membutuhkan yang namanya ini. Nah ini nih, pressure plate. Ya seingatku aja sih ini guys, sumpah. Karena kita belum punya redstone, jadi kita nggak bisa bikin yang namanya node block cuy. Nggak ada node block. Tuh nggak ada cuy, tak ada node block. Ya udahlah ya, kita bakal menggunakan chest saja untuk sementara ya guys ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, kita bakal coba bikin dulu cuy. Karena di sini ada yang namanya hopper ya, karena kita membutuhkan hopper juga dan iron kita minim banget cuy. Jadi aku bakal bikin di sini saja. Jadi caranya begini guys, ada hopper di sini dan kemudian kita letakkan shift click ya, kita shift click dan kemudian letakin fence di sini dan kemudian kita letakin pressure plate di sini dan kemudian kita bakal letakin chest di sini. Boom, nice. Dan next kita letakin apapun, benda apapun lah, blok apapun di sini biar ini chestnya nggak kebuka cuy. Dan ya ini nih yang paling complicated nih, gimana dah, melebar kah? Tuh kan melebar nggak tuh, melebar gak tuh. Sepertinya kita harus letakin ini sih. Bentar aku bakal coba dulu cuy. Ini kalau nggak salah harus dihancurkan cuy. Nah begini, tapi bahaya juga sih sumpah. Tuh, nah oke. Serem guys. Serem, sebenarnya kita harus membuat ini si blok di bawah sini nanti ya guys. Aku mungkin bakal kerjain di off camera cuy. Dan next terakhir kita bakal mencoba FK fishing kita apakah bekerja ya. Kita coba, tinggal kita klik di sini dan kemudian kita giniin. Wow, oke, nice. Kita tinggal FK-in di sini cuy dan kita dapat ikan cuy. Kita bakal lihat dulu apakah berhasil.
Apakah berhasil bosku? Mana ikannya nih? Wow, kita lihat apakah dapat. Loh, kok gak dapat? Halo, kok gak dapat? Hey, ikanku kemana? Oh, alah, nyangkut di bawah cuy. Ya ampun. Dapat apa kita tadi? Kita dapat apa tadi by the way? Hey. Oh, ini dia power fishnya guys. Jatuh ternyata ya, tapi berbahaya juga cuy. Sebenarnya aku letakin blok di bawah sini nih. Sumpah harus kuletakin cuy. Ih, serem. Serem guys, sumpah serem guys. Ini serem banget. Serem. Oke. Mungkin aku bakal coba dengan cara berbeda. Kita bakal coba kayak gini. Kita letakin di bawah. Gak bisa dong, parah. Woi. Oke, kita terjun. Oh my god. Oke, this is creepy, guys. Ini creepy banget. Oke, kita bisa letakin bloknya di sini untuk sementara lah ya, kita letakin kayak gini dulu. Kita bisa ambil airnya. Nice. Nah, begini guys maksudku. Oke, karena ini slab jadi ya well lah ya, enggak apa-apa. Karena ini slab cuy. Slab jadi kita tinggal kita tutupin aja pakai slab. Slab lain di bawahnya di sini. Tak bisa. Tak ada wakplank kita cuy. Ya ampun, minim banget ya, kismin banget cuy. Sumpah, biar bagus aja gitu, jadi nggak belang-belang gitu di bagian sana gitu loh guys maksudku. Sebentar, kita masih punya plank please. Sumpah dong. Oh, masih ada ya wax slab nih, ada nih wax slab. Bisa sepertinya, kita coba dulu. Oke. Serem guys, sumpah ini serem banget cuy. Oke, mungkin seperti ini dulu aja sih ya. Ini lumayan sih kayaknya. Lumayan begini saja, boom. Oke. Ya, nggak apa-apa sih. Airnya mau jatuh atau gimana ya bodo amat lah ya. Yang penting kita bisa FK fishing di sini. Yeay, mantap jiwa. Dan kita bisa FK fishing. Yeay, mantap. Yeay, kita bisa mendapatkan item-item berharga dari FK fishing ini guys. Mantap jiwa. Yeay. Oke guys, mungkin sekian dulu video kali ini. Jadi di video kali ini kita membuat AFK fishing ya guys ya, dan juga kita membuat tutup farm yang dipenuhi dengan creeper. Ya di sana jadi tempat kayak mob farm gitu ceritanya guys. Ya ampun, di sini ada enderman lagi. Ya ampun, parah. Udah mulai angker nih tempat skyblock kita ya guys. Parah. Oh my god. Dan juga kita menambahkan dekorasi-dekorasi ya guys ya, biar kita lebih bagus gitu tempat skyblock kita ini, atau tempat kota skyblock kita. Aku gak tahu menyebutnya gimana. Yang penting ini namanya skyblock ya guys ya, skyblock dengan challenge one block gitu kan ya guys ya. Oke, jadi ya well, mungkin sekian dulu video kali ini guys. Jika kalian suka dengan video yang satu ini, jangan lupa kasih aku like, subscribe, dan jangan lupa juga tinggalkan komen-komen positif kalian. Oke, mantap jiwa. Saya guys, sekian dulu. Thank you for watching. Watching and see you next time. Bye bye.